informasi dan pengaduan. Antrian persidangan ke-1 dengan nomor perkara 1486 PDTG 2023 PABGR dengan pihak pertama Okiet Agustina Sofian binti Adi Sofian dan pihak kedua Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto harap masuk ke ruang sidang 2. Memang untuk awalnya beberapa minggu lalu aku yang minta untuk menjadi saksi. Dikarenakan kan aku juga emang bener aslinya pun jadi saksi dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya viral masalah foto segala macam dari perselisihan ke perselisihan menjadi saksi untuk melihat semuanya gitu. Dan aku nggak mau nanti ketika orang lain jadi saksi ada penambahan atau ada pengurangan dalam informasinya gitu. Makanya mending aku aja, toh aku juga udah dewasa, udah bisa aku jadi saksi, kenapa nggak aku aja. Ini sama adik juga, Kesya, ke dalam apa Kesya aja yang menurut? Oh aku aja, adik belum bisa, dia cuma nemenin kakaknya aja katanya. Biar apa support mental kakaknya gitu. Jadi Kesya mungkin siapa lagi? Kan disebutnya ada dua orang. Oh iya, ada aku sama tanteku, yaitu kakak ipar bunda, ada baby. Tapi tadi sebagai saksi mungkin apa sih yang diberikan, apakah menguatkan terkait bukti-bukti yang sudah dikasih sama Mbak Oki sendiri atau gimana? Kan memberikan foto bukti langsung. Jadi sebetulnya kesaksian dari yang apa saksi-saksi yang kita hadirkan termasuk Usia ini emang untuk menguatkan apa yang kita dalilkan kan seperti itu. Jadi emang ada permasalahan di rumah tangganya Tante Oki sama Om Bun kan. Jadi ya memang memperkuat aja gitu loh. Jadi sinkron antara bukti terus dalil di gugatan sama keterangan dari saksi. Oke, tapi dari Kesya sendiri pengennya seperti apa sih perjalanan proses perjalanan? Aku pengen cepat aja sih. Permasalahannya cepat selesai gitu. Apapun nanti endingnya, pengen cepat selesai dulu. Karena aku juga tahu dari papa dan juga bunda, dia capek kok. Gitu. Yang sebenarnya awalnya emang kita pengennya nggak mau lama-lama ya. Pengennya cepat gitu. Tapi ya dikarenakan akhirnya banyak pihak-pihak yang bercampur akhirnya malah jadi panjang kayak gini. Aku sih pengennya lebih cepat selesai. Kalau untuk urusan hubungan, kalau kembali ke sama mereka berdua. Mama nggak ikut dampingin? Mama nggak ada. Iya, mama lagi sakit. Kebetulan lagi sakit. Karena kan bunda juga sekarang bisa dibilang harus bantu-bantu juga. Akhirnya bunda juga kerja lagi bantu-bantu untuk bayarin belanja bulanan segala macam. Makanya hari ini juga dia nggak enak, dia ngomong kalau maafin bunda nggak ikut, terus kemudian ikut temenin kamu nggak apa-apa bunda. Tapi sempat ketemu sama papa sendiri atau mas? Sempat ketemu kayaknya seminggu setelah beredar foto itu. Dan ada ulang lumayan panjang yang pastinya kalau diomongin di sini nggak bakal beres. Tapi mungkin intinya yang diomongin sama papa sih dia menjelaskan soal ketemu sama cewek ini segala macam. Dan jujur kalau yang aku lihat kenapa ya ada kesan seakan-akan ini bukan pure perbuatan karena dia, dalam artian gue begini nih karena udah begini gue begini. Ini malah menyalahkan balik bunda gitu, itu yang aku tangkap. Makanya aku 2 jam itu juga agak ngantuk sebenarnya dengernya gitu, karena aku maunya gini, mau salah atau gimana nggak apa-apa. Justru aku senang kalau misalnya dia jujur mengakui aja gitu loh. Kenapa sih mengakui aja permintaan apa perlakuannya perbuatannya malah lebih enak gitu. Tapi nyatanya banyak alasan ya, jadi gimana, jadi pusing dengarnya gitu. Dan banyak juga memang pernyataan-pernyataan yang dilempar sama papa ada perbedaan, dia berubah-berubah. Kalau ngomong ke aku begini, ngomong ke orang misal tante atau siapa begini, jadi beda-beda jawabannya gitu, makanya bingung. Tapi perihal yang mau dilaporkan sempat kaget gak sih mama yang katanya memberikan bukti selingkuh itu, kan pihak Gunawan katanya membantah itu, sempat denger gak? Oh kaget banget. Orang bilang apa ya, selama pernikahan baik-baik aja kok gitu, gak ada
dikasih perselingkuhan segala macam. Tiba-tiba tahu begitu udah sudah rame lagi. Tahu tiba-tiba ada bukti foto jalan bareng sama online di sosial media. Udah nangis-nangis segala macam. Kaget lah. Tapi Mas Gunawan sendiri sampai sekarang masih membantah enggak sih kalau dia selingkuh atau enggak? Ya, gimana ya? Namanya juga iya. Lebih ke gini sih. Kalau dibilang mau aku selingkuh enggak? Tapi dia sudah mengaku dia jalan bareng. Nah, yang bisa aku tangkap dengan jalan bareng aja tanpa sepengetahuan istri, dia sudah tidak benar. Itu aja sih maksud aku. Tapi Kesha sebagai anak nih, kalau melihat bunda sendiri yang harusnya bunda merasakan kebahagiaan di sebuah pernikahan, ternyata mengalami kegagalan lagi. Kesha sendiri gimana sih? Sedih-sedih. Tapi agak leganya mungkin begini. Ini kalau kita mikir untuk sekarangnya aja ya, alhamdulillah ketahuannya nggak perlu sampai 20-30 tahun ternyata ada kejadian begini. Jadinya bunda aku pun masih bisa aku handle gitu. Karena dia juga stres gitu, stres lah dia di rumah, dan dia pun pasti ngobrol sama aku, nggak mungkin ngobrol sama adik-adik yang lain masih pada kecil. Ngobrol sama aku yang ngasih cerita dia gimana, aku yang bisa yang kita lagi ngobrol tiba-tiba terus dia teleponan berantem sampai nangis-nangis segala macem. Ya yang dirasain aku tuh kadang pengen ngambil telepon, dan bener deh kalau kita tuh pengen ngambil, pengen udah lo gua aja ngomong deh gitu, karena capek dengernya. Yang ini dan bunda pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi segala macem. Papa mengelak terus, nggak mau jawab, bilangnya udahlah nggak usah dibahas ya, gimana gitu. Makanya aku udah ngomong ke mereka berdua, ya sudah gini aja. Jadi kan kalian sudah sama-sama dewasa. Kalau memang sudah tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau mau lanjut itu jangan ribet gitu loh. Cuman akhirnya ya, karena memang udah gak ada jalan lagi, ya aku juga gak mau bunda maksain pernikahan ini gitu. Jadi bisa bilang kamu sekarang cover bunda ya, gimana bunda itu butuh cerita, menghadapi semua masalah. Ya, alhamdulillah aku bisa bilang cukup ada terus untuk situasi apapun. Tapi kalau di dalam sendiri sempat ada bantahan nggak sih dari pihak sana? Mungkin terkait saksi yang diberikan tadi sih. Sebetulnya dari pihak Om Bun memang sudah setuju untuk bercerai. Teman-teman mengakui juga sudah mengalami. Cuman buat bagian yang dugaan perselingkuhan itu dia masih membantah ya, walaupun bukti-buktinya ada. Dia cuma bilang itu kan foto doang, tapi ya kan foto juga bisa menjelaskan banyak hal gitu. Jadi ya silahkan ditafsirkan sendiri gitu, masyarakat juga bisa menilai gitu kan. Ini jalan nggak ngomong gitu kan sama orang, dari kejadiannya dua sebetulnya. Cuma memang kita tidak tampilkan ke publik apa foto yang di lokasi yang berbeda, tapi itu dengan wanita yang sama ya. Jadi ya kan bisa di orang kan bisa dirangkai sendiri kan, gimana kan benang merahnya kan. Jadi ya silakan dibantah terus juga, silakan diingkari aja sendiri, nggak apa-apa, haknya kok membantah kan. Nanti tapi kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita kan. Nanti agenda selanjutnya apa sih? Putusan. Nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari 2024 itu agendanya putusan. Nanti putusannya secara hipot, jadi tidak datang ke pengadilan.